Bapak pelaksana ya, balik lagi di LFK Gaming. Dan hari ini kita akan lanjutin lagi PewPew simulatornya. Di episode terakhir kita baru aja beli si, apa ya bro ya, bazooka kah? Launcher atau yang B itu bro ya, yang ada lebahnya itu loh. Oke, kalau gitu kita lihat ya, apakah hari ini bisa upgrade ke terakhir. Ini pet-pet kita masih kawaii-kawaii. Aduh, isinya bule-bule. Ada teman kita, aloha, selamat malam. Terakhir kita di beach ini ya, di bis, dan kita sudah beli telur mendapatkan ini pak, yuk sama hermitnya. Kenapa tiba-tiba benar-benar? Oke, hari ini target kita adalah pindah, butuh 10 juta cina. Tapi tenang bos, tenang. Uang kita berapa sekarang? Iya, 11 juta. Cepet juga ya. Sekarang saatnya pindah kayaknya. Set langsung kah? Oke, apakah kita mau akses ke pirate? Nah, kita lihat ada pirate biasa level 10, jebret. Oke, masih one hit. Oke, masih one hit, masih bisa jebret. Apakah ada telur di sini? Kayaknya nggak ada ya. Di sini mana Squidward? Ada Squidward bro. Saya pernah lihat ini bazooka. Pedihnya 20% damage-nya ke kita bos. Bener-bener. Kayaknya kita harus upgrade untuk reloadnya lebih cepat bro ya. Ini reloadnya meskipun cepat sih sebenarnya, cuman masih kerasa lama. Nah, ini nih Squid Pirate-nya, pak. Mon, iya, yes. 30. Cepat juga ternyata di sini bro. Kita udah 34 juta aja. Mungkin karena kita ngelawan si Squidward kali ya. 91 juta, sedikit lagi bos. Sedikit lagi bos. Oh my god. Ini Squidward-nya. Dijebret saja dia bro yang penghasil banyak ya. Oke. Sekarang kita bakalan cek bro, cek. Robux. Oh bisa purchase, yang lihatnya bawahnya pak. 5 triliun, oke. Uang kita 100 juta, billion, no. Ini yang kita pakai, oh iya, B launcher. Damage-nya 25.000, kecepatan reload-nya 1.6. Ini bisa nih bro. Ini bro target kita, plunger shooter. Sedikit lebih cepat, damage-nya juga 25.000 ke 200.000. 4 kali lipat, 8 kali lipat kah? Oh nice. Oke, berarti kita kumpulkan sampai 170 bos. Terus. Jebretkan pak. Nah ini dia lagi sendirian, suara-suara dijebret saja. KO 135 sampai 170 bos. Terus petnya kita nunggu aja di sebelah situ ya. Jangan beli yang lagi. Yang kemarin lagi. Soalnya nggak begitu gereget. Kita perlu yang lebih gereget lagi pak. Oke. Belum 168. 170. Dan kita lihat ya, akhirnya kebeli juga bro ini ya. 1.2 ini belum kebeli, mahal banget nih. Jadi kita beli ya plunger shooter. Oke, kita lihat pak kayak gimana. Kayak buat WC bro sebelah situ. Sangat tidak meyakinkan sekali bro. Tapi setidaknya lebih cepat lah ya dibanding yang tadi ya. Oh my god. Ya kalau begitu sekarang kita tinggal nabung sampai 100 juta supaya kita bisa pindah tempat bro. Lebih 50% lebih cepat dibanding yang tadi kita punya ya. Rilis kodenya. Kode rilis kayaknya udah deh bro kemarin ya. Rilis. Ini apa boots? Ada boots kah? Sejak kapan ada boots? Nambah speed kah? Oh my god bro, 1.5, 500 juta. Oh ini harus pakai Robux ya? Kita harusnya bisa beli nih bro. Baru kah sistem boots? Saya baru lihat bos, kayak kita beli. Speednya bos. Yalah kaki saya. Jadi lebih cepat pantesan itu larinya pada kayak copet. Ternyata pada pakai ini bos. Cuman nambahnya nambah speed doang kah? Kayaknya sih nambah speed doang ya, nggak nambah damage atau duitnya. Jadi multiplier dikali berapa. Bos mau kemana bos? Squid Pirate? Yeah, 114, nice. Oke, berhubung udah 100 juta, artinya kita bisa pindah ke dia. Jebret. Yes. Tada! Selamat datang di Snowy Island. Kayaknya bosnya Yeti deh. Oh, untungnya one hit pak. Sisanya Winterlock, Winter Warlock. Oke, masih one hit pak, karena sudah di upgrade. Gak begitu kelihatan ternyata pak putihnya. Gila, gede banget pak. Experiennya gede banget Yetinya. Oke, ini dulu. Oke. Harganya cuma ada 2, harganya buset 100 jutaan. Well, come on. Snow Bunny epic. Come on. Aduh, Snow Bunny lagi tapi enggak apa-apa ya. Snow Bunny-nya disimpan di mana dia by the way? Paling bawah kah? Bener-bener ini kadang-kadang enggak berurutan dia, Pak. Oh, ini. Kayak enggak yang ini, kayak yang biasa-biasa aja bentuknya. Oke, kita fokusnya ini aja, Pak ya. Yetinya, Pak. Jangan sampai kelewat, Pak. Yetinya jangan sampai kelewat. Yang lainnya no problemo, soalnya banyak banget. Cuman, wow itu rusuh banget. Itu makhluk rusuh banget tuh. Oh my god, lompat dia pak. Wah Yatinya diambilin terus sama dia pak kayaknya. Kita langgar sedikit langsung hilang pak Yati. Oke. Kalau ada Yati kita bisa langsung dapatnya beberapa gitu. Nah ini nih Yati. Mati kau. Gak betul kelihatan. 255, nice. Yati lagi. Tembak. Yos. Soalnya gede banget bro. Nih.
Ya tuh 300 jadi berapa? 369 itu hampir 50 juta kayaknya. Yeti, Yeti. Ih, nembaknya Yeti, malah nembak ke yang lain. Bener-bener. 58, 600-in dah sekalian. Kalau bisa 600-in, berarti bisa 6 kali. Yos! Oke. Release Owl Candy. Coba ya kita ini bro, ada Owl Candy. Oke, Owl. Kemarin udah belum ya? Saya lupa. Sukses, bisa. Candy. Bisa kah? Oh, bisa juga. Makasih kodenya, Pak. Oke. Okay. Ya, sekarang kita bakal beli ini 2. 6 lagi. Jadi total 8 dong. 1. Snow Bunny. Belum. Saya nggak mau Snow Bunny. Ketiga. Ayolah, yang atasnya lah. Come on. Yeay. Dapat juga. Snow Face ya, bos. 6. Jadi semuanya dapat ya. Snow Face lagi. Giliran udah dapat ya. Langsung dapat lagi ya. Dek. Mantap, Snow Face. Aduh, saya diserang terus. Oke, sekarang semuanya yang kita pakai kita copot dulu. Unequip. Bisa di-evolve kah? Godly. Oh, butuh 2000. Ntar aja ya. Mending pet yang terakhir yang baru kita evolve lah. Kalau nggak sayang ini kayaknya duit. Sudah di-equip semua. Udah mulai sakit kah? Kodenya coin. Oke, kita cobain coins. Coins. Yos, ya dikit banget, Pak. Come on. Aduh, kenapa jadi enggak one hit? Oh gara-gara ini, Pak, pet kita. Pet kitanya masih levelnya masih unyu-unyu semua. Karena tadi diganti semua kan? Damage kita kenapa jadi unyu-unyu? What? Senjata kita kenapa jadi begini? Senjata saya kenapa jadi unyu-unyu? Ini pakai ini dong. Pantesan. Nah, ini kan sakit. Pantesan kenapa enggak ada damage-nya, Bro? First person. Keren juga, Pak, first person. Mas susah nyari Yeti-nya ntar. Ini gara-gara ada lope-lope-nya jadi kehalangan, Pak. Nah, itu Yeti-nya. Pup. Tembak semua, bos. Okay. Oh, saya lupa. Ini kan tinggal klik aja, bro, ya. Ntar dia nembak yang terdekat. Nggak usah klik. Pegel, bro. Kalau klik. Kita harus cepat-cepat pindah. Biar lebih enak. Oke, Pak. Uang saya sudah 500 juta. Butuh 500 juta lagi. Saya benar-benar bersaing sama satu orang itu. Bersaing si Yeti. Cepetan, si Yeti-nya dulu aja hajar. Oke, saya ngumpulin lagi, Pak, ya. Sampai 1 billion alias 1 miliar. Oke, Pak, hampir 900. Sedikit lagi, come on. Yeti, keluarlah. Aduh. What happened? Entahlah apa yang terjadi. Yeah, nice. Baik, Pak. Oke, berhubung sudah 1 billion atau 1 miliar, sekarang kita bakalan pindah ke Crime City. Duh, para kriminal copeters ada di sini. Kotanya para copet ternyata di sini. Oke, kita lihat ya. Wah, enggak one hit, bro. Ini artinya kita harus upgrade senjata kita, udah enggak one hit lagi nih. Ya, cari lagi police officer, sedikit berbeda bajunya, warnanya biru-biruan. Oke, ini ada. Ya, meskipun harus 2 kali tapi enggak apa-apa. Lihat, bro, udah berapa duit saya. Cepet, euy. Mana lagi nih? Polisi. Jebretkeun, yos. Ah, sakit juga, Pak. Terus langsung berkurang. Aduh, sakit, Pak. Tobat. Nos, ini. Halo, Pak Polisi. Udah berapa sekarang? 5. Ini lebih cepat dibanding yang tadi loh. Yang tadi 500 juta aja susah. Ini lebih cepat lagi nih. Mungkin karena persaingannya enggak begitu ketat. Jadi, untuk menghilangkan persaingan mau enggak mau kita harus cepat-cepat pindah, Pak, ya. Hey, mau ke mana? 7 miliar. Oke, 7 miliar. Enak. Terus, Bos. Oh, kakinya belum di-update lagi ya? Boots-nya belum. Ntar kita lihat ya, boots-nya apakah ada yang baru atau ini udah mentok, sisanya harus pakai Robux entahlah. 89, 1 miliar lagi, Pak. 1 miliar. Anda di mana, Pak Polisi? Oh, ini. Satiha. Akhirnya kita bisa ke jungle. Jungle ada apa aja, Pak? Ada tiger. Oke, tiger masih one hit. Evil Explorer-nya 2. 3. 4. Buset, 4 hit, Pak. Wah, ini benar-benar harus di-upgrade, Pak. Kalau enggak, waduh, benar-benar. Kita lihat ya. Kayaknya kita bisa yang ini nih, 5 ini atau ini. Well launcher atau ini, oke. Berarti kita smedi dulu sebelah sini, bro, ya. Ah, tolong. Kenapa saya dikejar? Mirip-mirip tiger dia, benar-benar menyatu dengan alam. Jadi sedikit sulit kita mengidentifikasinya. Nah, ini ada lagi. Cuma untuk tigernya sih one hit ya. Cuma si Evil Explorer, au. Pedih, Pak, ternyata, Pak. Kita upgrade senjata dulu. Setelah itu, supaya ngehajar evilnya cepet ya. Setelah itu kita bisa beli pet ini nih. Ha, harganya berapa ini? Harganya 10 miliar. Satu doang 10 miliar, bro. Oh my god, mendingan senjata dulu, beneran loh, senjata dulu, Pak. 10 miliar, buset. Evil Explorer, kamu di mana? Saya tahu kamu sembunyi.
Aduh curang, tidak terlihat dia bro. Kita kesulitan melihat dia. Oke, dikit lagi kah? Kita lihat ya. 35 ini bro ya. Berapa kali lipat yang kita? Kayaknya berkali-kali lipat ya. 35, oke 5 lagi pak, 5 lagi. Buka pak terus. Sikit lagi, 34, yes. 35. Ya artinya kita bisa yang ini ya. Kesini berapa nih? Robot rival 15, cuman kecepatannya bro, cepet. Ini tuh ternyata lebih cepat dari ini. Tapi 50 bro, 14. Aduh, menggiurkan Aduh, tanggung juga ya bro ya. Ternyata tanggung juga bro ya. Yang tadi lebih cepat juga, meskipun damage-nya sedikit berkurang. Tapi namanya kan ret gitu bro. Evilnya hilang pak, ini ada. Ih, susah amat, itu siapa yang naik-naik ke atas Tiger bener-bener. Turunlah, 42, oke kita bisa 50 kan bos. Ada lagi kesempatan, mumpung ada bro, mumpung ada. Kamu yang saya tunggu-tunggu om. Jabret. Iha. 50 miliar kita beli robot rival. 50 miliar. Jebret langsung. Oh my god. Kita lihat bentuknya. Wah, oh, benar-benar bro. Robot rival enggak salah. Cakep bro ya. Wow, nembak game. Wih, langsung mati dong. Langsung mati si Evil, coba gak kuat sama tembakan kita. Nice, mana cepet lagi ya nembaknya ya. Saya penasaran pak, kita beli satu dulu ya. Ada tiga macam, ada yang grand, sama heroic. Come on, please. Hop, howler, monkey, wah dapet yang heroic. Kita ganti howler, oh my god. Pakai langsung, mana sih ya? Halo, beda sendiri warnanya. Wajahnya shock banget gitu ya, kaget ya wajahnya pak. Kita jebretkan lagi. Come on. Sehut. Owler lagi. Enak. Ini yang terakhir 100 billion, pak. Belum updatean lagi berarti ya. Benar-benar. Oh, dia sembunyi di sini. Ngapain kamu sembunyi di sini, ha? Di balik teman-temannya dia, pak. Yos, beli lagi, please. Gak apa-apa yang heroik lagi. Hop. Oke, dapat yang gajah tapi gak apa-apa. Nah, elephant. Grand, pak. Damage-nya setengahnya gimana yang tadi pak, sakit banget pak yang heroik ya ternyata ya. Sini enak bro, enggak ada persaingan di sini. Hop. Enak. Empat lagi pak pet yang di sini. Supaya jadi selamat tinggal pet yang lain. Iya, 10 lagi bos. 10 lagi. Upgrade lagi. Boleh lah yang tadi lagi pak, please. Guluk. Hop. Yeeha. Ada, kemana dia ya? Tidak muncul lagi. Nah ini pak, iya. Udah 10, oke. 1, 2, 3 lagi dengan ini, berarti tinggal 2 lagi. Hop, yihu. Ganti lagi ya. Sama, kok monkey pak? Oh, monkey pak dapatnya. Saya kira, oh my god, dapat yang monkey, keren tapi. Saya kira dapat howler pak. Ya ampun, bando ini evilnya pak. Hey, tanggung pak 20-in ya. Supaya langsung beli 2 bos. Wah, bermiliar-miliar pak, habis pak kita miliaran loh. 2 terakhir. Dek. Hup. Monkey. Come on. Set. Waduh, lagi. Yos, ini dia bro ya. Untuk dari egg, apa disebutnya ini bro tadi? Forest ya, egg forest ya, pokoknya itulah ya. Nice. Oke bro, jadi tajata hari ini. Thank you banget kalian udah nonton. Dan thank you juga buat kalian yang udah mabar. Ada Funfin, Heroes, Dev, Adria Vlogs, my name is Good Liru Gaming, The Boy Craft, Radai S Junior, Rex Kizex, dan Zax Gaming. Semoga next episode kita bisa mabar lagi. Bye.